Terima kasih Tan Sri, terima kasih Menteri. Dalam perbahasan saya ada menyebut tentang lapangan terbang Sultan Ismail Putra Kota Baru, tapi tidak jawab mengenai peruntukan yang sepatutnya dibelanjakan tahun ini tetapi tidak dibuat apa-apa. Untuk Pertama Menteri, lapangan terbang Sultan Ismail Putra adalah yang terpendek berbanding dengan empat lagi lapangan terbang Terengganu, Kuantan, Sultan Abdul Halim dan sebagainya. Tetapi berbandingan penumpang, penumpang di Kota Baru dua melangkau kepada 2 juta lebih penumpang setahun berbanding dengan negeri-negeri lain. Jadi dengan terbaru kejadian tergelincirnya pesawat Air Asia, itu menunjukkan bahawa kelebaran lapangan terbang dan juga perlu disegerakan. Jadi saya rasa pihak kementerian perlu mendahulukan lapangan terbang Sultan Ismail Putra dalam list. Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua, mengenai lapangan terbang Kota Baru memang dalam perancangan kementerian untuk diperbesarkan terminal, dan mengenai kegelinciran pesawat Air Asia itu bukan kerana runway ataupun landasan, tapi adalah masalah teknikal sendiri. Yang berhormat,